Assalamualaikum semua, selamat petang. Hari ini sangat special kita bersama dengan Coach Rafi'i, iaitu jurulatih Manjung City FC yang semalam ni orang kata apa, rata-rata fans dekat Malaysia ni kagum dengan semangat juang yang ditunjukkan Manjung City. Kalah penalti dengan Seri Pahang dalam Piala FA. Coach boleh terangkan sikit macam mana perasaan perlawanan semalam tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih kepada Harimau Melaya dan untuk interview saya. Okey. So untuk semalam rata-rata player saya teruja lah. Mana kita dia orang bermain dengan dengan plan yang kita tu, insyaAllah. Dan kita tahu siapa tim apa Pahang tu, Seri Pahang tu. So kita cuba buat yang terbaik lah setakat ni, insyaAllah. Okay coach. First thing first, bila coach nak pergi melangkah ke perlawanan tu, apa kata-kata coach pada pemain Manjung sendiri? Sebab kita tahu Pahang turunkan pemain import dia juga, tapi Manjung City berjaya mengekang sampai ke extra time tu. Okey, yang pertama sekali, saya ingatkan kepada player semua, saya kata benda ni memang susah, saya kata. Kalau kita tengok Pahang ni satu tim yang amat baik sangat. Every position complete. So, saya bagi tahu kepada player saya, benda susah tapi tak mustahil kita akan create sesuatu untuk diri kita sendiri. Dan yang lebih saya bagi semangat, kata-kata semangat kepada dia orang ni, saya kata ini pentas untuk you nak nak jual nama you ataupun nak naikkan harga diri you di pentas yang hebat ni, yang amat besar ni, saya kata di Piala FA ni. So itulah yang kata-kata semangat yang saya cuba terapkan kepada pemain saya lah, insyaAllah. Okay coach, rata-rata fans di pemain di Liga M3 ni bukannya full time, ada yang part time. Tapi stamina diorang tu mampu beraksi sekurang-kurangnya 120 minit. Apa yang coach terapkan sebenarnya dalam latihan tu? Sebab Pahang semua player profesional tapi tak mampu juga nak menewaskan dalam perlawanan. Yang sebenarnya saya berterima kasih kepada saya punya coaching staff lah, especially kepada saya punya physical trainer lah yang membantu saya apa perancangan saya nak buat. Physical trainer cuba bantu saya untuk buat. Dan kita di Manjung ni banyak facilities yang kita buat. Kita ada pantai, kita ada training pantai, kita ada bukit untuk kita training. Dan dia yang paling penting sekali, disiplin players lah yang membuatkan dia orang berjuang habis-habisan untuk menentang Seri Pahang semalam. Kalau kita tengok di segi perancangan yang saya buat, saya cerita sikit lah perancangan saya buat lah, boleh kau lah. Saya cerita sikit perancangan. Kita buat tiga pasar. Ini perancangan saya lah, saya cerita sikit. Saya bagi tahu players, kita ada pasar pertama 30 minit. Dan pasar kedua kita ada 30 minit, mana 60 minit. Dan kita ada pasar ketiga. Dan you lepas pasal pertama, pasal kedua dan pasal ketiga, kita akan bermain dalam 120 minit. So, Alhamdulillah players cuba buat mengikut disiplin ataupun mengikut arahan-arahan yang kita bagi ni. Mana tiga-tiga pasal ni dia lepas. So, saya amat proud dengan players-players Manjung City ni yang memang betul dia segi disiplin bermain, saya rasa cukup-cukup baik saya rasa setakat ni. Okay, yang pertama sekali kita di segi awal kehadiran kita ke Pahang ni, kita dapatkan facilities yang agak baik. Terima kasih kepada pihak pengurusan MCFC lah, terutama yang pihak tertinggi daripada kita punya presiden kita sendiri lah, yang memberi kita keselesaan. Ini yang penting dalam bola sepak, rehat yang cukup, you jaga disiplin di segi makan, tidur. Itu salah satu ramuan di samping kita punya training kita yang kita buat lah. Sebenarnya training yang kita buat ni, saya bila kita dengar saja kita bermain dengan Pahang ni, preparation kita double. Selalu kita main dengan M3, preparation kita macam ni. Tapi bila kita beraksi dengan tim yang agak baik ni, kita double untuk di segi stamina. Pahang menukar keeper, Mahmudi Somasa. Adakah coach menerapkan ada strategi-strategi yang kata apa untuk mengambil sepakan penalti? Sebab Mahmudi Somasa pun main psikologi juga dengan pemain-pemain coach sendiri masa nak ambil penalti tu. Hello. Ya betul. Semasa kita buat masa extra time tu, so kita ada beberapa strategi yang kita buat lah. Sebab masa tu kita ada lagi 3 orang ataupun 2 orang, kalau tak silap saya, ada lagi pertukaran. Memandangkan Pahang sudah habis pertukaran, so kita ada strategi kita juga untuk kita masuk players yang boleh kick penalti ni. So saya tengok Alhamdulillah, cuma kata rezeki kita ada 4 yang kick tu, saya rasa memang baik. Termasuk yang tak masuk tu pun, dia memang seorang yang baik untuk kicking. Tapi kita tahu perancangan kita yang terakhir adalah ketentuan takdir tu yang menentukan segalanya lah. Okay coach, dalam M3 sendiri, Manjung satu-satunya pasukan dekat grup A yang tak kalah lagi. 3 menang, 1 seri.
dan hanya tak silap saya 2 bola, 9 gol. Perancangan coach untuk entry ni untuk kekal konsisten macam mana bersama pasukan Manjung City? Setakat ni memang di segi moral, di segi perancangan kita buat, kita cuba mengekalkan performance yang ada sekarang lah. Setakat ni saya tengok di segi moral players, di segi segala-galanya saya rasa memang berada dalam keadaan baik. Saya rasa itu yang saya seronok dengan player-player MCFC ni. Itu ya, tuan. Betul, saya tengok ada beberapa player saya yang menangis. Menangis saya sendiri pun terasa macam itu satu-satu, kalau kita bagi kita lah, bagi MCFC, macam final. Kita bermain di, macam final rasanya. Ada termasuk kita punya presiden sekali amat-amat merasa sebab, dan dia pun terlalu teruja dengan sebenarnya 90 minit tu bagi kita, kita dah rasa cukup dah menang dah sebenarnya. Tapi oleh kerana kita dah main 120 minit dan budak masih boleh stay, boleh berlari lagi, itu yang kita rasa tekilan yang kita kalah di penalti tu. Sebab stay budak kita boleh berlari lagi. Walaupun saya rasa ada 10 minit lagi, insyaAllah kita boleh lagi. Tapi apapun itu adalah ketentuan lah. Mungkin ada satu hikmah di sebaliknya, insyaAllah. Thank you so much coach, sudi luangkan masa. Saya doakan semoga Manjung City ni berjaya.